perjalanan seorang bidan, yaitu bidan kita Yesi Aprilia di dunia kesehatan, adalah sebuah proses yang luar biasa. Yang tadinya hanya belajar sesuai dengan pakem-pakem dan aturan-aturan yang ada, tapi akhirnya sampailah beliau pada satu pemahaman bahwa melahirkan itu ternyata sebuah proses yang nyaman ya, dan juga proses yang menyenangkan bagi para ibu. Memang tidak mudah perjuangan beliau untuk terus menyebarkan virus-virus gentle birth di Indonesia, dan pastinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Menguasai hypnobirthing, meditasi, relaksasi, yoga, dan lainnya membuat ingin belajar dan terus belajar lagi dan juga berbagi dan berbagi lagi. Pada saat menggagas gerakan Gentle Birth melalui organisasi keluarga Gentle Birth, maka diajaklah Natalie dan Alia untuk ikut serta merumuskan organisasi yang akan diresmikan pada hari ini dan bersama-sama membangun komunitas untuk memberikan awareness dan edukasi kepada para ibu se-Nusantara dengan tagline sharing, learning, empowering agar semua ibu bisa merasakan indahnya sebuah kehamilan, nikmatnya melahirkan, dan sukacita dalam mengurus bayi yang dilahirkan dengan nyaman. Sungguh mulia pastinya. Semoga komunitas ini tetap berdiri, semakin kokoh, dan semakin penuh cinta. Kalau gitu kayaknya kita sama-sama langsung saja ya, menyambut sekali lagi dengan tepuk tangan yang luar biasa mereka meriah launching keluarga Gentle Birth untuk Indonesia, Mbak Yesi Aprilia. Tepuk tangannya sekali lagi, Wibu, untuk Mbak Yesi Aprilia. Sekali, terima kasih sekali Mbak Sherin. Iya, sama-sama Mbak, katanya mau kasih sepatah, dua patah kata lagi, tiga patah, lima patah juga gak apa-apa. Speechless sebenarnya ya, karena apa ya, gak tahu mungkin ngomongnya apa ya. Oh, happy. Happy ya. Saya punya satu pertanyaan yang saya penasaran dari dulu pengen bertanya sama Mbak Yesi. Gimana rasanya bisa, mungkin saya gak dibantu lahiran sama Mbak Yesi, tapi bisa membuat ibu itu menjadi positif, bisa akhirnya lahirkan dengan cara, dengan kalau ditanya lahiran tuh nyaman gak? Nyaman banget, itu gimana Mbak rasanya Mbak? Pokoknya senang, yang penting apapun akan dilakukan deh untuk para ibu-ibu. Luar biasa. Kalau gitu Mbak juga gak sendirian di sini ya, ada ya teman-teman dan juga pengampu dari keluarga Gentle Birth yang lain, Mbak Na, Mbak Lia. Ini peri-peri saya. Oh, peri-peri ya. Ada teman-teman dari keluarga Gentle Birth yang lain. Tepuk tangan dulu ibu untuk Mbak Lia yang udah Mbak Natalie. Kita akan membuat simbolisasi aja. Karena kebetulan ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini, kita mengucapkan terima kasih sekali karena ini sekalian kita akan launching ya Mbak Yesi ya. Iya. Mbak Yesi yang menangis sama Mbak Yesi. Iya. Ya. Oh. Ya, nanti oke, sudah siap. Mbak Yesi silakan boleh maju bareng-bareng. Sama-sama. Konsepnya tumpeng ini agar keluarga Gentle Birth ini terus menjadi inspirasi, menjadi berkat pastinya ya bagi banyak orang. Itu penting sih Mbak Yesi ya, keluarga Gentle Birth menjadi berkat bagi banyak ibu dan bagi banyak keluarga. Betul sekali, semoga bisa menjadi saluran berkat bagi ibu ini ya, Nusantara semua. Betul sekali, silakan Mbak Yesi. Boleh
ibu-ibu yang ada di sini yang mungkin lagi mengharapkan kelahiran anaknya. Sekali lagi kita berusaha untuk terus menjadi inspirasi bagi ibu-ibu dan menjadi tempat sharing ya. Tempat curhat itu penting sekali, karena kalau ibu-ibu gak ada tempat curhat, suka stres tuh. Gak kompak 1, 2, 3 gak bisa kalau manual ibu-ibu, gak apa-apa. Mungkin kira-kira 2 tahun lagi kita akan kasih pakai mesin konfeti. Ya, lebih besar lagi maksudnya acaranya ya kan. Oke, foto dulu kita.